Gue bunda-bunda, Bunda Alis ini sekarang ada di Candi Prambanan ya bunda-bunda. Ini Bunda Alis beli tiket untuk bisa masuk di Candi Prambanan ya bunda-bunda. Ke candinya sebelah kiri. Sebagai informasi ya bunda-bunda, karena Bunda Alis datangnya sudah jam 4, kita juga hanya bisa di pelataran saja, nggak bisa masuk di dalam candi karena pembatasan COVID ini yang perlu diantar pemandu nggak? Karena masa pandemi ini makanya waktunya juga terbatas. Karena sebelum masuk di sini Bunda tadi keliling di Candi Hijau dan di bukit apa tadi lupa. Ini taman-taman yang ada di sini ya bunda-bunda. Ini penampakannya di Candi Borobudur, Candi Prambanan ya bunda-bunda. Sorry salah ngucap. Candi Prambanan yang ada di daerah Sleman. Penampakan candinya bunda-bunda dari sini Bunda Alis akan makin mendekat ke sana. Ini kelompok anak-anak sekolah untuk wisata di sini ya bunda-bunda. Ini anak SD nih rupanya. Kalian dari sekolah mana? Sekolah Alam Cendekia. Oh, ini wisata ya? Wisatanya itu setiap minggu atau biasa begini hari-hari biasa? Kurang tahu kita. Setiap kelas 4 pasti ke sini. Kelas 4? Iya. Jadi mungkin sekali. Itu kalau wisata begini ditarik uang juga di sekolah. Ya, makasih. Ini Candi Prambanan. Berhubung waktunya Bunda Alis masuk jam 4, jadi nggak bisa masuk sampai ke dalam yang bunda-bunda. Jam 3 sudah ditutup pelataran di depan Candi Prambanan di Yogyakarta. Ini anak-anak SD kelas 4 ya bunda-bunda yang lagi wisata di Candi Prambanan. Ya bunda-bunda, sedulur-sedulur semua, Bunda Alis merekomendasikan bagi sedulur semua yang kepingin berwisata supaya bisa naik di atas karena COVID dari jam 8 sampai supaya bisa masuk di Prambanan tadi dari jam 8 pagi sampai jam 3. Bunda Alis sampai di sini sudah jam 4. Jadi sudah ditutup ya bunda-bunda. Hanya di sekitar pelataran sini saja, tapi nampak kok bunda-bunda. Karena COVID inilah yang membatasi kita.
Inilah penampakan Candi Prambanan yang ada di daerah Yogyakarta ya bunda-bunda. Bunda Ali sebelum kembali ke Manokwari akan berwisata keliling yang ada di daerah Jogja untuk kenang-kenangan semua. Siapa tahu ada yang kepingin jalan-jalan ke sini. Ini ada di daerah Sleman. Inilah candinya. Yang di depan ini itu bukan batu-batu semua ya bunda-bunda. Oke. Oke bunda-bunda, sedulur-sedulur kafe. Video Bunda Ali jalan-jalan di Candi Prambanan yang ada di Kota Sleman sampai di sini dulu ya bunda-bunda. Moga-moga video Bunda Ali sini bermanfaat untuk teman-teman sedulur-sedulur kafe yang ingin berwisata ke sini. Bunda Ali rekomendasi di sini ya bunda-bunda. Oke bunda-bunda, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bunda Ali ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum.